السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة مسجد المهاجرين رحمة الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. Kembali masuk ke dalam bab berkenaan dengan potret kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, karya Imam At-Tirmidzi. Kita sudah membahas bab 9, babu ma jaa fi aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana sekali, sangat sederhana. Sampai-sampai dalam doa beliau, Allahumma rzuq ali Muhammadin qutan, ya Allah berikanlah Muhammad dan keluarga Muhammad qut. Qut itu makanan pokok doang. Ya Allah, ibaratnya kalau kita bahasanya, ya Allah berikanlah kami nasi, gitu. Cuma minta nasi, ya Allah. Jadi sangat tidak ada hajat terhadap dunia. Sampai-sampai ketika Abdullah Ibn Abbas atau Abdullah Ibn Umar itu, atau Abdullah Ibn Amr bin As, ketika masuk kepada kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat beliau tidur di atas tikar sampai membekas di pundaknya, kemudian berkata sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin dunia akhirat, engkau sudah menaklukkan raja-raja di belahan bumi, Persia sudah engkau taklukkan. Tapi apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Mali wa mali dunia, apa kepentinganku terhadap dunia? Innama ana wa mathali dunia karakiban dhalla tahta syajarin thumma roha fatarakaha. Kepentingan saya terhadap dunia hanya seperti seorang yang bersafar kemudian berteduh di sebuah pohon kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Hanya seperti itu. Jadi hakikatnya dunia ini seperti rest area. Kita kalau lagi safar, duduk sebentar di rest area, ke toilet, ke minimarket, lanjut lagi perjalanan. Seperti itulah kehidupan dunia. Jadi tak usah banyak-banyak yang dikumpulkan kepada dunia, karena apa yang kita kumpulkan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita kumpulkan saat ini mau gak mau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kembali kepada Allah. Baik kita memberikannya dengan cara baik-baik atau Allah mengambilnya dengan cara paksa, mau gak mau. Kalau kita sedekahkan, kita mengembalikan dengan cara yang baik. Kalau Allah mengambil secara paksa, berarti Allah mematikan kita, atau bisa jadi harta kita hilang, atau bisa jadi harta kita dicopet orang. Seperti itulah perumpamaan kita terhadap dunia. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sangat sederhana sekali. Di sini diriwayatkan bahwa ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, ini radhiyallahu taala anhu, itu dia sering bermulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah hidupnya miskin. Jadi istrinya cuma satu, kemudian punya hidup sebatang kara bersama ibunya, dan hidupnya bermulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus. Satu ketika di zaman tabiin, kemudian dia cerita bagaimana kondisi hidup dia ketika itu. Jadi kelaparan, di dekat kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pingsan. Di sebelah kanan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuju ke kamar Aisyah, dia pingsan di situ. Sampai-sampai ada orang lihat datang, ini orang gila apa gimana gitu, kok bisa pingsan di masjid seperti ini. Kemudian dia menceritakan bahwa pada saat itu hidup dia pun susah, dia menumpang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun susah, begitu intinya gitu ya. Jadi betapa sulitnya kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau mampu. Beliau itu banyak dapat harta ghanimah, harta ghanimah banyak banget. Ya, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan perbendaharaan, tapi seketika dapat harta langsung disedekahkan. Jadi Nabi SAW kata para sahabat, kata orang Badui ketika melihat Nabi SAW, beliau itu kalau memberikan sesuatu gak pernah takut miskin. Ya. Sampai-sampai ketika ada orang Arab Badui, ya Muhammad, a'ti min malillahi allazi indak. Dia dorong Nabi Muhammad, menarik dengan selendangnya, ditarik, kemudian bilang, wahai Muhammad, berikan kepada saya harta yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian Muhammad luar biasa tersenyum kepada Arab Badui tersebut dan memberikan harta kambing sebanyak lembah. Ya. Artinya ini sangat banyak sekali kambingnya.
Kemudian orang ini, orang Badui ini, datang ke kaumnya, datang ke kaumnya. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, berislamlah kalian. Ini belum masuk Islam nih, belum masuk Islam, tapi minta harta kepada Nabi Muhammad. Ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan idza ata lam yakhsha al-faqah. Nabi Muhammad, si Muhammad nih kalau udah ngasih enggak takut miskin dia, kata dia. Akhirnya satu kaum masuk Islam semua. Allahu akbar. Ya, enggak takut miskin. Ya. Begitu pula makanya kita biasakan sedekah. Enggak usah takut miskin. Maka kata guru saya, kalau misalkan biasakan sedekah itu, masukin uang ke dalam kantong, ya. Gimana caranya di kantong itu hari itu kosong, enggak ada uang lagi. Jadi kalau kita masukin pagi uang di kantong nih, ya, masukin misalkan 20.000 atau 10.000. Gimana caranya? Begitu pulang udah enggak ada diisi kantong, entah setiap kita ada kotak amal masukin 2000. Mulai 2000 dulu. Tandanya Allah menerima amal ibadah kita 2000 itu gimana ngelihatnya? Kita berani untuk infakan lebih. Oh, besok 4.000, besok 5.000, besok 6.000 dan seterusnya. Sampai sudah berani menginfakkan seluruh harta. Ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Kita mungkin belum bisa. Tapi minimal ada hal yang kita cintai dan kita berani infakkan. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dan kita lihat bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Kata Malik bin Dinar, "Ma syaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa la min lah wa la lahmin illa 'ala dhafafin." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan tidak pernah kenyang. Illa 'ala dhafafin, kecuali makan bersama para sahabat. Jadi kalau makan sendiri, makan bersama Aisyah itu enggak pernah kenyang. Maka baik makan roti, makan daging, makan gandum, enggak pernah kenyang. Kecuali bersama makan para sahabat, ya. Jadi kalau diundang para sahabat, dia baru makan kenyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya beliau sangat sederhana sekali. Ya. Dan kata Imam Ahmad ketika mengomentari hadis ini, akan berkumpul keberkahan kepada suatu makanan apabila berkumpul empat hal. Yang pertama, dibaca basmalah di awalnya. Kedua, ditutup hamdalah di akhirnya. Dan makanan itu adalah makanan halal. Yang keempat adalah makanan itu dimakan oleh orang banyak. Jadi makanan semakin dimakan oleh orang banyak, maka dia semakin berkah. Jadi kalau kita lagi makan pakai nampan, itu orang makin ikut banyak, makin berkah makanan itu. Begitu pula kita kalau semakin sering naktir orang, semakin berkah uang kita juga, makanan kita pun semakin berkah. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyan. Jangan berteman, bersahabat, menjadikan sahabat kecuali adalah orang mukmin yang kau jadikan sahabat. Wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyan. Jangan ngasih makan atau jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa yang makan makanan kamu. Artinya kalau kita sering traktir, yang kita traktir pastikan adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kalau dia makan dari makanan kita, apa nantinya? Nanti dipakai energinya, dipakai untuk apa? Untuk sholat, untuk baca Quran dan sebagainya, gitu ya. Makanya dulu Syekh bin Bas, ribuan orang tiap hari masuk ke rumahnya makan, disediain prasmanan di rumahnya. Allahu Akbar. Gak habis rezeki, gak habis. Makanya ada orang sekarang tuh, saya lihat kemarin di masuk TV nggak salah ya, ada rumah makan gratis dia bikin. Subhanallah, rumah makan gratis, uangnya nggak habis itu. Karena dia tahu ini orang yang ngasih makan Allah yang ngasih makan, bukan dia. Dia cuma menjadi perantara saja. Makanya kata para sahabat soleh, saya senang kalau ada tamu. Karena rezeki dia sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pahalanya untuk saya. Senang kita kalau ada tamu, mau makan. Apalagi ada miskin, ada gelandangan depan rumah. Ya, sini masuk. Nah, kasih makan. Kalau enggak mau masuk, mungkin makan di depan. Ya, udah makan belum? Makan. Ya, gitulah. Para orang tua mengajarkan kita dulu ya. Makanya kalau lagi, apalagi kita kalau lagi masak, apalagi masa hajatan, pastikan semua tetangga nggak ada yang kelaparan, nggak boleh ada yang kelaparan. Pastikan semuanya kenyang, gitu ya. Sedihlah kita kalau misalkan kita makan kenyang, tapi tetangga kanan kiri, depan belakang ada yang kelaparan, malulah. Ya, itulah fadilah daripada keberkahan makanan. Akan apa? Akan menjadikan kita mudah dalam melakukan ketaatan dan mudah juga meninggalkan kemaksiatan. Itu fadilah dari makanan yang berkah, ya. Kemudian babu maja'a fi khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu adalah sendal kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu di zaman Nabi, kalau sendal itu pakainya daripada kulit sapi atau kulit hewan secara umum. Nah, kulitnya itu disamak, nanti bulu-bulunya itu dihilangkan sehingga dia menjadi sendal yang layak untuk dipakai. Nah, sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini dikabarkan dari Ani bin Buraidah an abihi an Najasyiyah ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswalaini sadajaini falabisahuma tsumma tawaddaa wa masaha alaihima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih hadiah oleh Raja Najasyi. Najasyi ini bukan nama ya, tapi dia gelar. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, gelar. Gelar raja. Ya, Najasyi, kalau Najasyi itu Habasyah, kalau Fir'aun itu di Mesir. Jadi nama Najasyi ini adalah Ashamah. Ashamah. Nama aslinya Najasyi adalah Ashamah. Dan ketika beliau dihadiahkan oleh Najasyi, beliau sangat senang sekali. Dihadiahkan sepasang daripada sendal berwarna hitam pekat, sahaja ini pekat, dan beliau langsung berwudu habis itu pakai. Luar biasa, beliau senang. Jadi memang diantara sunnah, sunnah ketika kita menghadiahkan atau kita dihadiahkan oleh orang lain, dikasih pemberian oleh orang lain, sunnahnya adalah langsung dipakai. Kalau bisa di depan orang itu, kita kasih baju nih. Nah, gimana caranya buat orang bahagia? Kita terima, kita pakailah tuh baju depan dia. Dikasih makanan, gimana caranya orang itu biar bahagia? Nah, kita makan depan dia. Tandanya dia menghormati pemberian kita. Nah, itu hikmah daripada beliau menyegerakan langsung dipakai. Tandanya beliau senang sekali, gitu ya. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu terkenal dengan ketampanannya. Sahabat yang paling tampan, ya. Karena malaikat Jibril sering datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bentuk seperti Dihyah Al-Kalbi, mirip seperti Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah Al-Kalbi pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khuf juga, sama khuf juga, sendal juga. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pakai. Subhanallah, ya. Itu disunahkan untuk langsung memakainya. Kemudian babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi khuf itu bentuknya itu tertutup ya, tertutup semua. Jadi sampai apa nih namanya nih? Apa sih, aku jadi lupa ini. Iya, ini sampai ini. Ini dia tertutup ya, tertutup gitu. Kalau na'al itu enggak sampai tertutup. Na'al itu seperti sendal jepit bentuknya. Kalau khuf itu sampai kedua bola mata kaki kita ini ya, tutupnya seperti itu. Jadi kalau pakai khuf itu ketika wudu enggak perlu dicopot, dibasuh aja di atasnya. Nah, itu ya, jadi ada fikihnya gitu ya. Tapi dengan syarat sebelumnya udah wudu dulu, kan. Wudu dulu, udah bersuci, baru dipakai khuf itu sampai atas ya, asalkan dia bentuknya kulit ya. Jadi tidak bolong, tidak merasa ke dalam. Nah, bentuknya seperti itu ya. Tertutup di atasnya. Nah, kemudian kalau kita udah wudu habis itu, dia cuma terus batal nih. Batal ya, udah kita usap atasnya aja. Ya, usap atasnya aja. Tak perlu dibuka lagi, terbelujuri kaki kita. Itu namanya khuf. Nah, kalau na'al itu adalah bentuk sendal yang terbuka atasnya, ya, atau seperti kita mungkin sendal jepit, ya. Ini kata Anas bin Malik ketika ditanya, "Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qala lahumu qibalan. Ketika ditanya Anas bin Malik, bagaimana sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, ada qibal. Qibal itu ada dua apa namanya? Dua tali yang mengikat di jari jemarinya, ya. Jadi kalau kita kan ada slope-nya gitu kan. Kalau ada apa namanya? Ada ikatan di tengah-tengah untuk di slip-slipan jari, itu otomatis kan kita susah untuk tercopot kan. Nah, itu bikin nyaman sendal, ya. Ya, beliau pakai itu. Jadi bukan yang slope yang doang. Kalau slope doang kan kadang-kadang masih suka copot gitu kan ke depan gitu. Kalau ada talinya di sini ya, dia udah kuat tuh. Mau lari juga kuat begitu kan. Nah, itu sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ibnu Abbas juga ditanya juga. Pernah kata beliau, kana lin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniyun syirakuhuma, ada dua ya, dua ininya. Ininya ada dua. Dua di sendalnya, jepitannya di setiap jari jemarinya. Ya, kemudian kata Isa bin Tuhman, qala akhraj ilaina Anas bin Malik na alaini jardawaini lahu maqibalan. Anas bin Malik pernah make sendal yang polos tak berbulu. Jadi sendal kulit dan sudah bulunya sudah disamak semua, ya. Kemudian kata Anas bin Malik, annahuma kanat na'alaini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu sendal yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu semangat mengumpulkan pusaka-pusaka bekas yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendalnya, rambutnya, bahkan keringatnya pun disimpan. Ya. Di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya wadah dari perak. Di dalamnya itu terdapat beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ketika ada para sahabat lain yang sedang sakit atau tabi'in yang sedang sakit ketika itu, maka dia datang kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah masukin beberapa helai rambut itu ke air, dia masukin lagi ke ininya rambutnya, air itu nanti buat dimandikan atau diminum. Ya, itu diantara berkah daripada jasadnya para nabi dan rasul. Bisa gak ulama-ulama seperti itu? Gak bisa. Ya, selain daripada nabi tidak bisa. Ya, hanya nabi dan rasul saja. Ya, mengapa tidak bisa? Karena para sahabat dahulu mereka tidak mengambil bertabaruk satu-satu dengan lainnya. Umar tidak bertabaruk dengan Abu Bakar, Abu Bakar tidak bertabaruk dengan Utsman, Ali tidak bertabaruk dengan Abu Rahman bin Auf dan sebagainya. Jadi mereka tidak saling bertabaruk, padahal mereka lebih utama daripada ulama-ulama di zaman sekarang. Seperti itu. Jadi hanya terkhusus pada Nabi dan Rasul saja. Ya. Jadi kalaupun kita salim kepada guru, itu jangan niatkan tabaruk, tapi niatkan untuk menghormati. Ya. Karena tabaruk hanya untuk kepada Nabi dan Rasul saja. Seperti itu. Kemudian hadis lainnya dari Ibnu Umar, ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Ketika itu Ibnu Umar makai sandal daripada sibti, ya. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Kata Ibnu Umar, saya dulu pernah melihat Nabi SAW pakai kayak gini, gitu kata dia. Jadi dia ngikutin model sandalnya Nabi. Jadi Ibnu Umar itu luar biasa, sangat antusias dengan segala macam yang pernah dilakukan oleh Nabi. Sampai-sampai beliau itu pernah napak tilas dari Mekah ke Madinah. Jejak-jejak mana saja yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh, jalannya di bawah sini. Padahal jauh Mekah Madinah itu perjalanan. Ya, Nabi SAW itu hijrah itu dari hampir sebulan perjalanan. Jauh, berjalan kaki, gitu kan. Dan sempat bersinggah-singgah dulu, enggak langsung ke sana, gitu kan. Dan beliau menapak tilas. Sampai-sampai ada tempat di mana Rasulullah pernah buang hajat di sana, dia pun buang hajat di sana. Oh, di sini tempat Nabi SAW buang hajat. Itu luar biasanya. Makanya model Nabi SAW, oh, Nabi SAW pernah pakai sendal ini, Nabi SAW pernah pakai baju ini, Nabi SAW pernah pakai imamah seperti ini. Dia ikutin tuh model-modelnya. Fa ana uhibbu an albasaha. Saya senang mengikuti cara pakainya Nabi SAW. Seperti itu. Maka Nabi SAW punya jenggot. Hari kita harus bangga punya jenggot. Harus bangga. Nabi SAW mencintai kita melebihi diri kita sendiri. Mengapa kita tak mau mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena bukti kecintaan adalah dibuktikan dengan sunnahnya. Dengan sunnahnya. Beliau tak memakai pakaian di bawah mata kaki. Kita mengikuti juga atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Simple saja. Jadi bentuk kecintaan kepada beliau dipraktekkan, bukan sekedar lip service, bukan sekedar ucapan belaka. Ya, bangga dengan sunnah beliau, bangga memakai jenggot, bangga sholat ke masjid, bangga memakai pakaian tak menjuntai ke bawah dan sebagainya. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Lagi-lagi tadi kata Abu Hurairah juga bentuk sandal Nabi itu pakai ada dua qibal. Kemudian dari Amr bin Huraits يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Dia pernah melihat Nabi SAW lagi salat pakai sandal yang berjahit, ya. Jadi di zaman Nabi SAW itu memang para sahabat dan nabi juga salatnya pakai sandal, ya, salatnya pakai sandal. Dan ini sulit dipraktikkan sekarang, ya, karena di zaman dahulu masjid itu masih tanah liat, ya, kadang masih tanah plong biasa. Jadi mereka sholat pakai sendal. Kalau sekarang, masjid udah pakai karpet, lantainya udah bersih semua. Ya, meskipun sendal yang kita pakai, oh, sendal saya bersih Ustaz, baru. Ada sendal khusus buat masjid. Tetap gak bisa kata para ulama. Karena dikhawatirkan menyakiti perasaan orang yang lainnya. Ya. Meskipun sendal kita bersih, tetap aja jangan dipakai. Wah, ini mengamalkan sunnah. Gak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jadi kata para ulama, tetap kalaupun mau pakai sendal, itu pas lagi alasnya adalah tanah. Nah, itu kalau baru pakai sendal. Tapi kalau udah tempat yang bersih seperti ini, maka tidak pakai sendal. Seperti itu, ya. Jadi mengamalkan sunnah pun ada konteksnya, harus dipahami juga. Ya, harus dipahami juga. Sebagai contoh, Nabi SAW makan kan ya'kulu pakai tiga jari. Ya. Pakai tiga jari beliau makan roti. Antum makan sop pakai tiga jari.
nggak bisa gitu kan, makan bakso pakai tiga jari susah gitu, apalagi minum kuahnya, tiga jari cuma setetes doang dapatnya itu ya. Jadi harus lihat konteksnya juga dalam mengamalkan sunnah ya. Kemudian di sini kita lihat dari an al-a'raj an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'iluhuma jami'an aw liyuhfidhahuma jami'an aw liyakhlumahu jami'an ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, janganlah sekali-kali kalian memakai satu sendal. Kalau mau pakai, pakai dua-duanya. Kalau mau lepas, lepas dua-duanya. Jadi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai sendal itu, misalkan kita lagi di jalan nih, sendal kita putus tiba-tiba nih, yang satu putus, tapi yang satu masih bisa. Kita lepas kedua-duanya itu. Jangan jingkrak-jingkrakan, jingkrak-jingkrakan. Gak mau nih yang satu kena apa namanya, kena panas, kena kotor. Gak mau ada jingkrak-jingkrakan apa ya, hampir rumah. Gak seperti itu. Sunnahnya adalah dilepas dua-duanya. Ya. Mengapa kok gitu? Karena ini adalah bentuk ada unsur kezaliman terhadap anggota tubuh lainnya. Ibaratnya kalau sendak, kalau kaki aja nih dua-duanya, kalau ngerasain panas dua-duanya harus ngerasain panas. Kalau ngerasain empuk harus ngerasain empuk. Kalau ngerasain dingin dua-duanya harus ngerasain dingin gitu. Ini bukti bahwa Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada keadilan, sampai-sampai kita tidak boleh menzalimi bagian tubuh kita sendiri. Gitu ya. Makanya kita diharamkan cukur qadha. Apa itu qadha? Qadha itu kepala, rambut yang dicukur habis rambutnya sampai enggak ada rambutnya. Ya, jadi di sebelah sini botak gitu ya. Nah, sebelah sini rambutnya. Nah, itu namanya qadha. Kenapa qadha tidak boleh? Karena ada sebagian kepala yang tertutupi oleh rambut dan ada sebagian kepala lain yang tidak tertutupi oleh rambut. Ada sebagian kepala yang terlindungi oleh rambut dan ada sebagian kepala lain yang tidak terlindungi oleh rambut. Sehingga jika terpapar matahari, tidak adil tuh. Kok ada sebagian kepala lainnya yang merasakan panas, kepala lainnya yang tidak merasakan panas. Begitu pula kita dimakruhkan ketika duduk di tempat yang mana posisi tubuh kita sebagian kena matahari, sebagian gak kena sinar matahari. Tidak boleh. Kalau mau kena sinar matahari, seluruhnya kena sinar matahari. Kalau mau adem-adem semuanya. Itu bukti bahwa kita dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri. Nah, sampai sedetil itu. Allah dan Rasulnya mencintai kita. Padahal kita mungkin gak tahu, kita ini gak ngerasa biasa-biasa, tapi begitulah cara Islam mendidik kita. Tidak boleh berbuat zalim sedikit pun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, apalagi biasanya kalau di masjidnya, sendal kita kan kadang jauh. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sana. Biasanya makai dulu terus jingkrak-jingkrak gitu kan, jingkrak-jingkrak biar dapat yang satu lagi gitu. Sunahnya gimana? Sunahnya adalah ambil sendal satu, nyeker, habis itu taruh sendal, baru masukin dua-duanya. Jangan jingkrak-jingkrak, karena ada bagian tubuh yang dizalimi kalau gitu kan. Makanya kata dulu, kalau kata Syekh bin Bas, waktu ditanya Syekh bin Bas, bagaimana kalau sendal saya kayak gitu jauh? Kemudian apakah saya jingkrak-jingkrak? Kata-kata Syekh bin Bas, ini istata'ta alla tukhalifa sunnah bi khutwatin wahidah faf'al. Kalau seandainya kamu bisa untuk tidak menyelisihi sunnah hanya dengan beberapa langkahnya nyeker saja, kamu bisa melakukannya, maka hendaknya kamu melakukannya. Ya, maka demi melakukan sunnah enggak apa-apa kita nyeker bentar, kotor dikit enggak apa-apa, nanti dicuci, taruh sendal, masukin baru dua-duanya. Seperti itu ya. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena juga di antara faedahnya adalah karena syaitan juga pakai sendal satu doang. Jadi memang ada kebiasaan syaitan, seperti contoh syaitan itu tidak tidur siang. Tidak qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah, sebenarnya syaitan itu tidak qailulah, tidur siang. Syaitan juga makan dengan tangan kiri. Ya akulu bishimalihi. Kemudian syaitan juga pakai sendal cuma sebelah. Itu di antara kebiasaan-kebiasaan. Makanya ada tasyabbuh menyerupai syaitan. Kemudian di sini dari hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kul, yakni ar-rajul bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang makan pakai tangan kiri dan melarang seorang sendal pakai sendal dengan satu sendal. Nah, jadi ada orang yang memang kidal. Udah kebiasa dari kecil kidal, nulis pakai kidal, main badminton kidal. Ya. Terus makan pun dia kidal, ya. Ini harus dibiasakan, dipaksakan untuk bisa pakai tangan kanan meskipun dia kerasa lemah dengan tangan kanannya. Tapi harus dibiasakan. Ya. Dulu ada juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia makan pakai tangan kiri.
Kemudian kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Kata dia, la astati', saya enggak bisa. Lastata'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu kamu enggak akan bisa selamanya. Dia makan pakai tangan kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia enggak bisa. Ternyata dia sombong. Dia bisa sebenarnya, cuman enggak mau nyoba. Akhirnya kata Nabi, lastata'ta, kamu enggak akan bisa makan pakai tangan kanan. Akhirnya tangan kanannya sampai dia meninggal dunia lumpuh total. Lumpuh tuh enggak bisa gerak, enggak bisa digerakin. Kita juga hendaknya jangan demikian. Biasakan pakai tangan, apalagi anak kecil biasanya. Kalau anak kecil udah biasa ini kidal, kadang-kadang ada orang justru malah ditakwil sama dia. Wah, ini kidal, cerdas nih orang. IQ-nya dia rata-rata nih kidal. Malah digituin, disuruh biasain ya. Jangan disuruh dipuji ya, karena itu tidak baik. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Kalau kalian pakai sendal, hendaknya masukin slopnya tuh slop kanan dahulu. Falyabda' bil yamin. Wa idza naza'a falyabda' bis syimal. Kalau melepas, lepasin sebelah kiri dulu. Ya. Faltakun al-yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Jadi kalau kaki sebelah kanan itu yang paling pertama nyelop, yang paling pertama masuk, tapi yang paling terakhir keluar. Gitu ya. Nah, gimana Ustaz kalau misalkan kita masuk masjid? Kan masuk masjid kan harus pakai kaki kanan dulu. Sedangkan sunahnya adalah melepas sandal itu melepas kaki kiri dulu. Gitu kan? Gimana itu caranya? Nah, caranya berarti ketika kita masuk masjid, kaki sebelah kiri kita lepas dulu, naikin di sandal, baru kaki kanan kita lepas masuk masjid. Nah, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Baru masuk kaki kanan, kaki kirinya. Itu diantara cara sunahnya. Gitu ya. Begitu pula kalau kita terus bingung kan pas keluar gimana? Pas keluar juga, pas keluar kaki kanan dulu yang keluar kan, tapi masuk ke slope-nya kaki kiri dulu yang pertama. Yang masuk slope-nya kaki kanan dulu, baru habis itu kaki kiri gitu kan. Tapi yang keluar pertama kali dari masjid adalah kaki kiri. Ya, jadi kaki kirinya dulu, jadi ketika keluar gimana caranya? Kaki kirinya dinaikin ke atas sendal, belum dimasukin. Habis itu kaki kanan masuk ke sendal, habis itu kiri masuk ke sendal. Ya. Gitu caranya ya. Praktekan Pak, praktekan. Insya Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil seperti ini, seperti kecil, sepele mungkin. Tapi Allah berikan keberkahan kepada sendal kita. Allah berikan keberkahan kepada kaki kita. Sehingga sendal dan kaki kita tak pernah akan melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tak ridhoi. Tak akan pernah melangkahkan ke tempat kemaksiatan. Berkat daripada mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada simbol-simbol memang yang membuat kita malu berbuat maksiat. Di antaranya peci nih. Ya, saya kadang-kadang kalau keluar sama istri sengaja pakai peci karena biar malu berbuat maksiat. Masa pakai peci maksiat? Masa pakai peci minum berdiri? Masa pakai peci merokok? Malu. Jadi terkadang memang kita harus biasakan menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Malu nih, masa udah pakai jenggot tapi berbuat tidak senonoh di jalan, ya. Gitulah. Jadi terkadang kita juga harus tampakkan supaya kita malu berbuat demikian. Ya. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum ma istata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang tayammum. Tayammum itu apa-apa dari kanan. Fi tana'udihi, kalau pakai sendal masukin dari kanan dahulu. Wa tarajjulihi, dari kalau nyisir di kanan dulu. Kadang-kadang kita nyisirnya sebelah kiri dulu nih, nyisir. Sunahnya dari kanan dulu, sebelah kanan dulu sisir, habis itu baru sebelah kiri. Gitu ya. Wa tarajjulihi, wa tana'ulihi wa tuhurihi. Kemudian kalau lagi bersuci, kalau lagi wudu sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Kalau lagi mandi wajib pun bagian tubuh kanan dahulu, sebelah sini dulu, baru sebelah sini. Seperti itu. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah, kana li na'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar wa awwalu man aqada aqdatan wahidatan Utsman. Jadi semuanya dua punya tali dari Abu Bakar, Umar, itu mereka sandalnya dua qibal. Dua qibal itu ada dua tali yang nyelop kepada jarinya di sandal itu. Saya sebenarnya pengen ngasih slide mungkin biar kegambar ada di sini. Cuman agak ribet kayaknya. Adapun yang pertama kali cuma satu kibal doang itu Utsman. Kalau Abu Bakar, Umar dua kibal. Tandanya apa? Tandanya dalam perkara ini
adalah perkara urf, bukan perkara yang harus diwajibkan. Tapi kalau misalkan memang bisanya seperti itu, ya udah melakukan gitu kan. Gitu. Jadi tidak harus sama persis begitu ya. Jadi dari hadis ini kita banyak belajar bahwa para sahabat ridwanullah alaihim itu sangat betul-betul menghormati dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan begitu pula kita seharusnya dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sirahnya, mempelajari fisiknya, mempelajari sandalnya, mempelajari cara jalannya, mempelajari cara duduknya, mempelajari cara penglihatannya, mempelajari cara pendengarannya. Apapun yang kita bisa hendaknya kita melakukan agar kita nanti bisa melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah sekaligus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Dan itu enggak mungkin kecuali dengan belajar. Gimana kita mau bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita enggak tahu fisiknya? Enggak mungkin. Makanya harus tahu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitabnya, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya, Pak.